susah kalau Edward udah ngerasa gak diperhatiin sama Kang Aceng. Nah, Kang Aceng mah emang begitu, kurang deket, kurang perhatian sama anak. Ya udah atuh Neng, itu makan urusannya Kang Aceng. Ih, Neng teh gregetan. Baru tahu susahnya ngurus anak. Kang Aceh gak bakalan bisa nyatuin Cindy sama Edward. Kenapa? Karena Kang Aceh kan baru deketnya sama Edward. Dari dulu Edwardnya diurus sama Mak Suha. Oh, makanya Kang teh harus deket sama Denny. Jangan terlalu sibuk. Jadinya nanti kalau dia ada masalah, Kang teh bisa cepat ngelesain masalahnya. Ya udah atuh, gak usah mikirin masalah orang lain. Kan belum tentu juga kalau nanti kita punya masalah bisa nyelesainnya dengan baik. Neng teh gak mikirin, tapi ini pelajaran buat kita. Lagian, Kang Aceng sama Lilis nikah tujuannya aja udah beda. Yang satu biar berangkat ke Arab, yang satu biar bisa dapat transferan terus tiap bulan. Nah, giliran udah dapat tujuannya, sekarang anak-anaknya jadi korban. Curut-curut, cukur rambut, curut-curut. Tuh, Mang Oding, katanya belum bayar kemarin. Iya, kan kemarin teh lupa nggak bawa uang. Mang Oding, curut-curut, cukur rambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang Oding. Ini saya teh mau bayar yang kemarin lupa nggak bawa uang. Masih ada kembaliannya? Usah buat Mang Oding aja. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Kos. Saya mau lanjut ider. Ya, Kos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.